Kok Awi, kamu kok bajak pelanggan saya sih? Oh, yang mana? Itu, Kok Ayong kan customer saya. Kenapa kamu tikung? Oh, Kok Ayong. Rakus kamu, Wi. Kenapa kamu ambil pelanggan orang lain? Padahal kan kita udah temenan lama. Nah, Cici Mei, kalau Kok Ayong datang ke tempat saya, mau beli kopi sama saya, itu saya harus gimana coba? Ah, kamu pasti perang harga kan? Enggak loh, Cici Mei. Harga kita sama untuk semua orang, gak beda-beda. Ya gak mungkin lah. Nah, Cici Mei gini. Kalau seumpamanya customer saya pindah beli sama Cici Mei, itu bukan kesalahan, tetapi kepintaran dari Cici Mei. Nah, yang salah itu saya. Ya, kenapa customer saya itu bisa sampai pindah gitu loh. Dan saya harus introspeksi. Nah, saya harus bertanya apa yang bisa saya improve sehingga customer ini bisa kembali kepada saya. Nah, kalau Cici Mei berpikir asal ada customer yang pindah ke supplier lain, itu salah supplier lain, Cici Mei nanti akan bermusuhan sama banyak orang loh. Karena di dunia kopi ini, yang bisnis kopi itu ya semua teman gitu loh. Cici Mei mau coklat? Cara kamu, tandai kamu ya.